Dialog antara warga dengan pihak manajemen dari PT Timuraya Tunggal dan PT DIC Gelapik digelar di Aula SDN Anggarita 2. Yang berjarak hanya beberapa meter dengan kedua perusahaan tersebut. Pada kesempatan ini, warga meminta ganti rugi sebesar 15 juta rupiah akibat putra putri mereka terkena gas beracun dari asap limbah B3 saat sedang melakukan kegiatan belajar di sekolah. Meski demikian, manajemen perusahaan keberatan dengan permintaan warga dengan alasan mereka telah memberikan seluruh biaya perawatan rumah sakit. Selain dihadiri orang dewasa, acara dialog juga dihadiri anak-anak yang menjadi korban racun gas yang berasal dari kedua perusahaan. Dan nanti coba kita klarifikasi, karena kan tuntutannya mungkin pada posisi kayak gitu kan nggak jelas arahnya kemana. Jadi nanti kita dengan DIC coba berdiskusi, nanti mungkin hari Senin baru kita bicarakan lagi dengan warga. Tapi itu mempermasalahkan. Ya, atau mungkin karena kita ada pernah kejadian ya, tapi kan yang pastinya kan seperti bapaknya sendiri kan ini kan lagi penyelidikan dari KL. Nah, terus kalau misalnya hasilnya positif dari penelitian, nah, saya nggak bisa berandai-andai ya, tapi kalau misalnya katakanlah dari kita ada salah ya silakan nanti dari secara hukumnya kita diproses gimana ya itu nanti. Artinya siap ya? Iya, ya udah pastilah kita namanya ada ya pasti siap lah. Saat dialog sedang berlangsung, seorang ibu yang ikut hadir tiba-tiba merasakan pusing dan muntah-muntah sehingga keluarganya segera membawa ibu tersebut ke puskesmas terdekat. Dari Kabupaten Kerawang, Hisam Abdul Haq, Pilar TV melaporkan.